belum punya proyek. Bicara pendidikan, teman-teman, itu besar sekali. Jadi kalau boleh saya summary-kan apa yang harusnya menjadi fokus kita, itu kualitas guru dan kualitas kepala sekolah. Dua itu menurut saya sumbu utamanya. Dari sana baru turunannya banyak. Teman-teman di sini semuanya, kalau saya mau tanya sekilas, tadi Bung Sam yang tanya ya. Suka pada sebuah mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya? Nah, coba saya tanya, suka karena bukunya atau karena gurunya? Gurunya. Ada nggak yang suka pelajaran karena bukunya? Jarang sekali. Karena itu kita harus menghadirkan guru-guru yang menyenangkan, guru-guru yang iya. Kalau saya tuh prinsip sederhana, saya bilang oleh kepala sekolah ini, kalau ada anak-anak datang ke sekolah itu dengan berat hati, berada di sekolah berat hati, pulang sekolah senang hati, sekolah itu bermasalah. Tapi kalau datang dengan senang hati, di sekolah senang hati, pulang berat hati, ya itu baru bagus di sekolah itu. Jadi kualitas guru itu yang sangat menentukan. Dua, kepala sekolah. Teman-teman, Anda mengelola organisasi. Yang menentukan organisasi itu berjalan dengan baik apa tidak, siapa pertama? Pemimpinnya, jadi rektornya, kepala sekolahnya, ini harus memiliki kepemimpinan yang baik. Karena kepemimpinan itu yang menentukan kualitas sebuah sekolah. Tapi yang kita sering kotak-kotik itu bukunya, kurikulumnya, proyek. Fokuskan di situ, dan kalau Anda perhatikan negara-negara yang pendidikannya maju, hampir selalu kualitas gurunya baik. Nah, guru berkualitas itu ditopang oleh beberapa hal. Satu, gurunya bisa konsentrasi ngajar. Kalau pendapatan dia hanya bisa untuk hidup 15 hari, ya 15 hari kemudian dia kesulitan. Jadi pendapatan dia harus cukup, kesejahteraan guru harus baik, sehingga dia bisa fokus pada. Nah, kalau nggak ngajar sambil les, yang nggak ikut les nilainya jelek, gitu ya. Jadi siklus yang saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.